tidak masuk di sini, tidak yang masuk. Hampir tidak saya katakan. Tiongkok bagaimana? Tidak, kita bisa menyatakan. Selainnya Tiongkok itu buat masih tetap sini ya, itu sangat. Tapi sebelum Pak Tahir mulai bikin, itu penonton kita yang kelas tengah ke bawah itu nonton film apa? Biasanya kalau nggak mau dia nonton film apanya dia penarik, film barat. Tetapi begitu datang film bahasa Indonesia, tentunya akan mengerti bahasanya, senang bisa ngikutin. Tapi waktu itu kan film-film Shanghai kan juga banyak di Indonesia gitu. Tapi bahasanya kan bahasa Shanghai. Nih, waktu film Bisu Shanghai juga masuk tahun 2004 sudah masuk. Ada yang ya, kalau yang banyak pertunjukan silat, ya orang nonton juga ya. Tapi kalau begitu datang film Indonesia atau bahasa Indonesia, ya, ceritanya tambah. Itu dia orang lebih senang lagi. Waktu pulang dari itu, dari Amerika itu, kan lewat Eropa dan Shanghai itu niat buat film sudah ada? Sudah kecintaan? Sudah ada. Apakah waktu sampai di Indonesia tahun 23, dari tahun 23 sampai seterusnya, apa pernah dengar Pak Tahir orang bikin film di Indonesia ini, di Bandung atau di mana? Yang Pak Tahir ingat siapa yang mulai? Itu waktu satu, kalau nggak salah seorang Belanda itu Kruger ya, di Bandung. Kira-kira tahun berapa itu? Itu tahun 20-an gitu. 25-26 saya kira. Mana yang dulu, Kruger atau Carly? Kira-kira ada nggak? Kruger bikin satu film tidak begitu sukses. Carly itu terambulan kalau nggak salah, salah satu saya lupa. Baling ya. Ya, emang ini cuma ini dua. Saya enggak begitu ingat sudah itu. Saya cuma tahu ditanya film siapa yang bikin enggak. Lalu setelah itu terus Pak Tahir yang bikin. Enggak, Tan and Wong. Tan and Wong dulu. Nah, dia film Bisu. Saya pertama-tama bikin sudah Kicar. Satu des. Ya. Itu juga. Jadi yang lain masih film Bisu itu. Dan itu tidak begitu sukses. Film Bisu ya kurang begitu sukses. Jadi waktu mulai membikin film di sini kan orang bikin film di sini kan yang karyawannya nyamen kameramen dan sebagainya itu kan bukan indigenous, bukan orang Indonesia asli kalau kita boleh ngomong kan? Ya sebagian itu bukan yang asli sebab itu waktu memang belum ada ya malahan seperti saya bilang mula-mula sekali itu saya sampai all around dari skenario cerita, skenario writing, terus ke release, terus ke kameramen saya bantu, sama laboratory work saya bantu juga ya. Sebab tidak ada kita mau pakai. Lalu orang-orang Indonesia ini yang kerja di ya, itu dari mulai dari bawah? Dipimpin pelan-pelan, jadi orang bisa belajar dari bawah.